Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Kita Ting, ada yang kangen nih kayaknya. Ada yang kangen, semua fans pastinya kangen ya sama Ayu Ting Ting. Status terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting, love story-nya ya, memberikan emotik love. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang berada di New York City, atau tepatnya ada di LA, Los Angeles, Amerika Serikat. Dari titik 5 modul 5 happy, selalu jaga kesehatan cantik dan juga ikis. Dan di sini ada Shivani yang selalu memberikan kesan menarik dan juga cantik ya. Adik satu-satunya dari Ayu Ting Ting ini selalu bersama dimanapun berada, yang sebentar lagi akan melepas lajang dan menemukan sang pangerannya. Dan ini dia Ayu Ting Ting dengan rambutnya yang sangat indah, warnanya yang baru, dan juga di sini Ayu Ting Ting lagi sombong nih. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dia sudah bisa hydro sendiri, pemirsa. Walaupun hydro sendiri, hasilnya tetap cantik ya, karena memang Ayu Ting Tingnya juga cantik nih, pemirsa. Anak ayah mah cantik, pastinya selalu happy nih ya, sehat semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang jalan-jalan pagi nih bersama Shiva, mengelilingi kota LA atau Los Angeles ya, bersama Shiva, Ikis, dan juga Nona Dawnce. Di sini berkeliling nih bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan langsung perjalanan Ayu Ting Ting bersama Shiva LA, jangan lupa nanti akan diupos nih di Kisyu TV, seru pastinya ya, perjalanan menyenangkan Ayu Ting Ting dan juga adik tersayangnya, dan pastinya bersama si keriting Ikis dan juga Dawnce. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini menuju perhelatan megah dari konser BTS yang sebentar lagi akan digelar nih, pemirsa. Dan di sini ada sedikit gambaran mengenai lokasi gedung yang akan digunakan oleh BTS nanti. Wow, luar biasa, dari Heavy Gallery 25. Inilah megahnya stadion yang akan digunakan oleh BTS saat konser nanti nih. Dan Ayu Ting Ting salah satunya akan nontonnya di sini nih, pemirsa. Tapi untuk jadwalnya pasti akan mimin informasikan lagi di untuk sahabat semua di rumah. Yang pasti keadaan dari stadionnya megah banget nih, pemirsa ya. Wah, wow, beribu manusia akan berkumpul di sini menyaksikan konser dari idola mereka, yaitu BTS, yang pastinya tampan-tampan banget nih. Luar biasa banget kan, pastinya Ikis dan juga Shiva bakal seneng banget nih melihat langsung sang idolanya ada di panggung megah ini. Sementara itu kita akan melihat juga nih status terbaru dari Ivan Gunawan nih, yang selalu support Ayu Ting Ting dan memberikan hadiah-hadiah spesial saat Ayu berangkat menuju LA nih. Ivan Gunawan di sini menuliskan, bekerja keras menjadi kebiasaan, kesenangan yang serius. Anda mendapatkan kepuasan diri dari mendorong diri Anda sampai batas. Mengetahui semua usaha akan terbayar, selamat akhir pekan semuanya. Hashtag Ivan Gunawan. Hari ini Ivan Gunawan sedang meet and greet nih bersama anak-anak dari KDI, pemirsa. Memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat menyenangkan untuk mendewasakan mereka dan juga untuk tampil di konser dangdut Indonesia besok ya. Dan juga dari akun Instagram KDI Official, Sandy in fun banget sama super duper mega bintang Ivan Gunawan. 10 besar kontestan KDI 2021 diajak ke makan siang bareng sambil dapat banyak ilmu tentang stage age dan percaya diri. Seru banget kan KDI mania. Ivan Gunawan merupakan satu-satunya pria yang sedang dekatnya sekarang dengan Ayu Ting Ting.
Dan perlu sahabat semua tahu bahwa Ivan yang memberikan karcis secara cuma-cuma nih untuk Ayu Ting Ting nonton BTS senilai 60 juta. Wah, wow. Semangat untuk kerjanya ya Mas Ivan, semoga berkah selalu nih. Semoga segera dihalalkan deh ke Ayu Ting Tingnya ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat, semoga sehat selalu. Oke sahabat, dan ini juga perjalanan Chiva, Ikis dan Ayu Ting Ting yang hari ini lagi jalan-jalan nih di perkotaan New York, Amerika Serikat. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya perjalanan Ayu Ting Ting bersama Shiva, Ikis dan juga Dawnsha mengelilingi dan juga membeli pernak-pernik dari BTS untuk persiapan konser nanti nih. Oke sahabat semua, inilah si cantik Ikis yang selalu bahagia bersama bunda tercintanya. Dan semoga Ikis kelak menjadi anak yang soleha, bisa menjadi kebanggaan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting di LA, New York, Amerika Serikat. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan di liburan ala Ayu Ting Ting yang selalu seru dan juga kocak. Bagi sahabat semua, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker dan juga rawatlah diri Anda dengan baik. Oke, sahabat semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah merah.